ini Tasik ke Pondok Cabe ini Bogor. Diberangkan dari Pul Tasik Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CCTV Sabu Jagat. Selamat malam buat teman-teman YouTube dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini kalian selalu dikasih kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan segala urusannya. Dan pada malam hari ini kita lagi hunting di markas besarnya PIS Budiman atau Rajes Selatan, Jalur Selatan, pul pusatnya PO Budiman, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda, Cilembang, Tasikmalaya. Seperti apakah pantauan pada malam hari ini? Ikuti terus videonya, jangan di skip dan bantu channel CCTV Sabu Jagat untuk berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Wisata 3E27. Calon penumpang ini Tasik Cilengsi, ini masuk armada Tasik Cilengsi. Luar biasa, pul pusat PO Budiman melebihi dari terminal, tiada sepinya. Bus keluar, bus masuk, bus keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Ini Tasik Tangerang ini segera diberangkatkan dari Pul Budiman Tasikmalaya. IKS 187. Ini yang baru datang tadi, yang baru masuk ini unit pariwisata Budiman 3E265. Thank you.
di belakang unit pariwisata ada Tasik Bandung 306. Belakangnya lagi ada Tasik Jakarta 3E258. Ramai banget. Ini Tasik Pondok Cabe ini Bogor. Diberangkan dari Pul Tasik Sudiman. 3E69. Ada unit pariwisata ini 3E202. Ini diberangkatkan Tasik Depok. Tiga tujuh tujuh. Cakep nih, ada lampu kolongnya. Ini belakangnya juga segera menyusul. Dan ini ada penumpang datang lagi. Kapul Diman. Tasik Merak. Tasik Merak segera diberangkatkan dari Pul Pusat Tasikmalaya Budiman. Tasik Merak diberangkatkan dari Pul Budiman Tasik. Yo, terima kasih. Guys, satu bulan ini. Baik, di belakangnya ada Tasik Bekasi. Yo, oke, terima kasih. Dan di belakangnya ada Tasik Tanjung Priuk. Ini diberangkatkan dari Pul Budiman Tasik. Tiga E 83.
saya menyusul ini. Tasik Jakarta, Kampung Rambutan, diberangkatkan dari Pul Budiman Tasik. Yo, oke, terima kasih 3E258. Sini diparatkan dari Pul Budiman Pusat 3E210. Ini Tasik Jepara sudah di jalur pemberangkatan. Oke, diberangkatkan ini. Ini diberangkatkan Tasik Solo juga diberangkatkan ini. Ini Tasik Bandung 352. Ini Tasik Cimahi sudah masuk jalur pemberangkatan. Luar biasa, tidak habis-habis. Keluar satu, datang satu. Keluar satu, datang satu. Ramainya melebihi terminal, sobat. Nah, ini Tasik Jogja, ya. Ya, ini Tasik Jogja. Masuk jalur pemberangkatan, ini parkir dulu. Ada salah satu penumpang cewek. Iya. Tasik Solo ini. Tasik Semarang diberangkatkan dari Pul Budiman Tasik.
Pasik Pandu. Pasik Bandung ini segera diberangkatkan. Penumpang sudah bersiap-siap. Pasik Bandung ini 301. Tasik Tangerang sudah masuk jalur pemberangkatan tadi yang baru datang. Ini calon penumpang Pak Budiman. Gak ada sepinya pokoknya ini full pusat Budiman, markas besarnya Budiman ini di Tasik yang beralama di Jalan Insinyur Haji Juanda Cilembang Tasikmalaya. Dan ini diberangkatkan ke Tasik Cimahi. Guys, 107. Lanjut ada Tasik Tangerang. Ini agak udah di jalur pemberangkatan ya. Itu penumpang sudah siap-siap untuk masuk armadanya. Oh, ini penumpang langsung termasuk ini Tasik Tangerang. Luar biasa penumpangnya. Tasik Cimahi. Tangerang segera diberangkatkan dari Pul Budiman Tasikmalaya. Di belakangnya lagi ada Tasik apa itu gak kelihatan trayeknya. Nah, ini juga ikut diberangkatkan Tasik Cikarang. Oke, terima kasih PT 04.
ini Tasik mana ini? Tasik Bogor. Segera meluncur dari Pul Budiman Tasikmalaya. Oke, diberangkatkan dari Pul Budiman Tasikmalaya. Berapa itu? 278. Wisata. Oke, sekian pantauan dari markas besarnya PO Budiman atau pusatnya Budiman di Jalan Insinyur Haji Juanda Cilembang Tasikmalaya. Saya pamit undur diri, apabila ada kata-kata yang salah saya meminta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.